Halo guys, balik lagi di channel Paruk Apero. Pembahasan video kali ini yaitu tentang salah satu ikan predator air tawar yang banyak diminati para hobis. Ikan ini banyak hidup di sungai Amazon, tepatnya di negara Brazil. Ya, ikan ini bernama ikan Oscar. Meski ikan ini digolongkan sebagai salah satu ikan predator, namun ikan ini tidak seagresif maupun seganas ikan piranha, sehingga tidak perlu takut untuk memelihara ikan ini di rumah. Dengan karakteristik dan emosional yang kuat sebagai ikan predator, banyak orang yang mempelajari jenis ikan ini sebagai salah satu inspirasi menarik di rumah. Lantas, seperti apa jenis Oscar yang menarik untuk menghiasi akuarium rumah? Apakah ikan ini bisa dirawat dengan mudah? Oleh sebab itu, simak pembahasannya bersama-sama berikut ini. Di urutan nomor 1 ada Tiger Oscar. Tiger Oscar merupakan salah satu variasi ikan yang amat sangat populer dengan tekstur menyerupai harimau. Pola ikan tersebut memiliki corak yang berada di dekat ekor dan menutupi seluruh bagian tubuhnya. Adapun karakter harimau tersebut memiliki tekstur orange dan hitam pada garis tubuh ikan dengan bentuk menyerupai kolase. Umumnya, Tiger Oscar memiliki ukuran antara 30 sampai dengan 40 cm. Oscar batik. Jenis Oscar batik ini sangat cantik, bukan? Ikan ini memiliki corak yang unik pada tubuhnya. Berwarna dominan hitam, jenis ini memiliki corak merah bintik-bintik dan bentuknya mirip seperti ikan Oscar Tiger. Banyak yang mengira Oscar batik dan Tiger berjenis sama. Padahal, sebenarnya tampilannya cukup berbeda, kan? Black Oscar mempunyai karakter yang simpel namun berkarakter. Oscar hitam merupakan salah satu jenis ikan berkulit gelap yang sangat unik dan indah. Adapun Oscar hitam memiliki tekstur yang pekat dengan penambahan aksen abu maupun jingga yang menyerupai Oscar macan. Meski demikian, tekstur Black Oscar sepenuhnya hitam dengan menyembunyikan aksen orange. Oscar Paris. Oscar Paris memiliki ciri khas warna kuning pada bagian tubuh tengahnya. Dengan kombinasi warna hitam yang meliputi bagian kepala, punggung, dan juga perutnya. Jenis ini merupakan salah satu yang banyak dicari dari kalangan penghobi lo. Pasalnya, si Oscar Paris ini menawarkan keindahan yang cukup unik dibandingkan jenis yang lain. Lemon Oscar. Serupa tapi tak sama, ikan Oscar lemon merupakan salah satu jenis Oscar yang hampir menyerupai Oscar albino maupun Oscar putih yang menarik di akuarium rumah. Tak hanya mirip dengan sesama jenis Oscar, ikan ini juga memiliki karakteristik yang mirip dengan ikan lemon asli atau Neolamprologus lelupi. Bukan hanya karakteristik ikannya saja, faktor morfologinya pun juga sama. Oscar albino, Oscar putih cenderung mempunyai tekstur putih murni seperti ikan koi putih. Karakter warna putih tersebut
yang pucat menyatu dengan baik mulai dari sisi ekor sampai sisi depan ikan yang terlihat menarik. Untuk menimbulkan kesan yang menarik, ikan Oscar putih ini bisa kamu simpan pada akuarium dengan paduan lampu akuarium yang estetis. Oscar Tiger Albino. Sama halnya dengan Oscar Tiger, namun yang membedakan hanya warna dasarnya saja, yaitu putih. Oscar Batik Albino. Sama halnya dengan Oscar Batik, namun yang membedakan hanya warna dasarnya saja, yaitu putih. Oscar Red Albino. Ikan Oscar Red Albino masih memiliki keturunan hasil kawin silang antara Oscar Albino dan Oscar Red. Dengan demikian, ikan ini dinamakan Oscar Albino Red. Ciri-ciri ikan albino Oscar adalah sebagai berikut. Warna tubuh dominan merah, kepala berwarna putih dan corak merah, mata berwarna merah saat terkena cahaya. Ujung sirip ikan berwarna putih. Fat Tail Oscar. Fat Tail Oscar merupakan salah satu jenis Oscar yang berbeda dengan jenis lainnya. Bahkan, sekilas terlihat menyerupai ikan cupang berukuran besar. Bukan hanya sekedar menyerupai ikan cupang, ikan tersebut mempunyai tekstur warna seperti putih, hitam, maupun kemerah-merahan. Umumnya, ekor mereka ditutupi oleh garis tipis yang membentang dan keindahan ikan ini terpancar dari sisi ekor tersebut. Florida Oscar. Oscar Florida merupakan salah satu varietas turunan dari Oscar hitam dan Oscar Tiger yang sangat persis. Meski dalam satu varietas yang sama, namun Florida Oscar cenderung mempunyai tekstur yang lebih mudah dikenali, mengingat karakter warna yang lebih mudah dan lembut. Perlu kamu ketahui, Oscar Florida mempunyai alam hidup yang sedikit berbeda dibandingkan Oscar Tiger dan Oscar Hitam.
mengingat kemampuannya hidup di alam liar yang dipengaruhi oleh kualitas makanannya.